yang kemarin kita rakit ya, untuk videonya bisa kalian lihat di channel ini, kalau tidak direkomendasi di bawahnya video ini ya. Oke, nah ini satu channel sebenarnya, tapi ini buat mobil ini. Tadi udah kita modif ini untuk tone controlnya ya. Untuk bagian potensio bassnya, itu kan ada dua kapasitor ya. Yang satu kita ambil supaya tidak terlalu over middle, bosku. Nah, ini suaranya seperti ini. Jadi kalau ini volumenya di tengah ini, bosku. Karena tadi salah pasang dan mau ngerang-ngerang lagi udah sayang ya. Ini kalau bass semuanya tidak diputer, maksudnya pada posisi off ya. Ini suaranya seperti ini. Halus. Bentar. Nah ini kalau kita tidak putar semua bagian ini bosku, antara treble sama bass. Kalau treble kita putar ya, lebih halus bosku. Kalau ini kita tutup dan ini kita buka, suara bassnya lebih padat ya. Beda kalau kapasitornya tidak kita ambil. Ini lumayan ya, kita putar ini. Nah, ini satu paket untuk audio mobil, bosku. Tapi untuk yang harga murah ya. Belakangnya seperti ini. Untuk input setrumnya pakai 12 volt ya, pakai kontra DC, bosku. Oke. Sekian, terima kasih untuk review kali ini, bosku. Bagi kalian yang berminat, ini harganya 375.000, bosku. Sepaket ini, bosku, sangat murah sekali. Bisa kalian komentar, nanti saya kasih nomor WA saya, bosku. Bisa kirim-kirim, bayar di tempat, barang bayar setelah barang sampai, bosku. Kalau check out Shopee ini belum saya up di Shopee ini, bosku. Tapi ya saya foto dulu, kemudian langsung saya up. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.